Pada tahun berapa pakcik niaga? Tahun 90. Oh, sama dengan pakcik sebelah? Ha? Ha, sama. 32 tahun. Oh, ha. Tak macam dulu kan? Tak, dulu. Dulu mahu 3-4 keping. Ha? Tapi pakcik dari dulu tengok pun sama je orang. Pukul satu je orang ni sama. Wali sampai kontrol kat depan je. Legend daripada saya kecil pakai ni. Bapak Pantul? Ya. Ya. Kenapa ikut? Pakcik kenal saya? Kenal suara tak? Kenal suara. Apa? Tengok-tengok video baru kan? Sedap punya bau. Ini apa? Daging ayam? Ayam. Ini ayam ni memang dah dibancuh di rumah. Bancuh dah masak. Masak. Berapa ringgit sekarang? RM5? Ui, besar betul. Besar. Oh, nampak cantik. Kalau ikut berapa puluh tahun dah pakcik meniaga? Tak tahu, kira je lah. Yang betul-betul 90 atas lah. Daripada tahun 90. 90 eh? Kalau tahun 90, 22 sekarang berapa tahun dah? 32. Orang tangan indah ni kecil-kecil semua cakap macam tu. Tadi pasal mana tangan indah tak ada dah ya? Tak ada dah. Ada dah. Apa rahsia boleh kekal sampai sekarang? Lama tu? Tak ada apa-apa rahsia. Tak ada apa rahsia? Biasa je? Biasa je. Cuma tabah je lah. Tabah je lah. Sabar macam je. Macam lubang, sabar. Biasa. Kemah terbalik tu semua biasa je? Biasa. Itu biasa. Sekeping berapa? RM5. 10 keping, 50, 20 keping, 100. Saya nak beli 20 keping, belanja customer boleh? Terima kasih lah. Ya, sama-sama. Baik. Terima kasih banyak. Oh, berapa umur sekarang ni? Steady lagi nampak? 62. 62? Alhamdulillah. Ya, tapi pakcik dari dulu tengok pun sama je orang. Pukul satu je orang ni sama. Steady, steady. Yeah. Oh, steady. Oh. Kompetisi ya. Oh, ini rajin tolong ayah ni. Ke cucu ayah? Anak ke? Anak. Anak. Dekat. Ini pun tangan orang lama juga sebelah ni. Nampak cantik tepung dia. Daripada tahun berapa pakcik meniaga? Tahun 90. 90? Sama dengan pakcik sebelah? Ah, sama. 32 tahun. Oh. Dulu pun satu rumah. Oh, satu rumah? Dengan pakcik sebelah? Ayah. Ya Allah, meniaga pun sebelah, ha? Adik-adik. Oh, dia adik. RM4, 10 keping, RM40. Pakcik, saya nak beli 35 keping, bungkus-bungkus bagi orang, boleh? 35 keping, eh? Sekarang. Yang tu, pakcik cuci pakai baru tepung? Ah, tepung mandu. Ke gula tetap meletak ke situ. Ya. Yeah. Sedap bau dia. RM4 sekeping kan. Dulu mula-mula meniaga boleh tahu berapa ringgit juga pakcik? RM2? 8 kupang. 8 kupang? Mula-mula 80 sen. Tapi kalau orang lama meniaga ni mesti lepas setahun-setahun nak naik harga tu takut je. Dia masalah barang naik. Barang naik. Tak boleh buat apa je. Tak boleh nak buat apa. Rezeki. Boleh tak?
Sama. Kalau masuk pasar malam selalu bawa berapa kilo tepung je? Dalam 15 kilo lah, 20 kilo macam tu. 15 ke 20 kilo lah. Dalam 15 kilo tu dalam 400 lah, 400. 400 keping eh. Nampak lembut je. Hari ni kebetulan Pak Cik Mutabak dengan Pak Cik Abang Balik ni ada beradik. Baik, sama-sama. Orang bersedekah? Ya. Alhamdulillah. Murah rezeki, panjang umur. Amin. Jagung buat sendiri ke pakai? Oh, buat sendiri. Buat sendiri ni? Ha. Oh, patut color dia lain eh. Ni pelantar kat atas. Oh. Kuali sampai kontrol kat depan je. Ayalah. Oh, tapi pakcik memang jenis jual biasa je daripada dulu eh. Jual biasa je. Tak ada. Adalah kadang-kadang ada ceplak beli punya. Kalau ada orang minta tepi saya tak tembok saya tak. Tak adalah. Tapi ada lah coklat apa semua ada. Coklat je ada satu. Orang ada satu. Rezeki. Ha? Rezeki pakcik. Biasa kalau pasar malam buat untuk berapa keping? 80 ke 90 keping lah. Itu zaman sekarang punya suasana pasar malam eh. Tak macam dulu eh. Dulu mau 300-400 keping ah. Tak ada. Yeah. Tak pernah kita seorang ni. Ha. Seorang tak boleh. Laku pun tak boleh nak buat. Iyalah. Pasal kuali satu. Program. Iyalah. Kadang orang rumah aje dulu. Baik. Terima kasih support eh. Baik. Mama sama amin. Rahsia orang tak kenal, dia kena dengar suara orang kenal. Tak. Abang Balik ni dan juga Mutabak ni memang tak boleh dipertikaikan lagi rasa dia. Memang daripada kecil saya makan, sangat-sangat recommend untuk korang cuba. Terima kasih. Ha, sama. Terima kasih. Semoga penonton saya tengok dia orang boleh datang. Ayolah insya-Allah. Mana tahu dia orang nak kenal dengan pakcik-pakcik legend orang lama kan? Mutabak. Daripada kecil ni saya makan ni. Kalau orang sini tak ada lah yang macam ni. Yalah. Terima kasih banyak pakcik eh. Ya, sama. 150 pakcik habiskan je lah. 150 habiskan saja. Habiskan. Bagi je lah siapa-siapa eh. Terima kasih banyak pakcik. Okey kak. Terima kasih. Assalamualaikum.